Ini dia sob, bot terbaru dari Decepticon, Philseat. Keren kan sob? Warnanya biru. Kelihatan sangat jahat sob, karena dia adalah Decepticon. Ya, sekarang mari kita lihat lebih dekat Firbat, dan kita lihat cara transformnya juga. Ini dia, check it out. Setelah tadi sudah menonton story dialog dari Philbat dan sudah melihat lebih dekat cara transformnya dari Philbat, sekarang kita lihat profilnya dari Philbat, Decepticon terbaru dalam game Transformers Duos. Ya, di sini rank serangannya Sword, speednya 3, headnya 691, damage-nya 18,8. Ya, di sini bintang 2 dan masih level 1 sob, baru dapat. Kemudian kita lihat infonya,
tipenya atau kelasnya dalam spesial, dia bisa menghindari peluru dari mortar dan autocannon, mirip dengan kalau Decepticon Scavenger itu bisa juga menghindari, jadi ini sangat bagus sob. Kemudian spesial ability-nya EMP Shock, mantap banget sob ini. Dia menempatkan EMP Shock Tower yang health-nya 30% dari Velvet dan damage-nya 46% dari Velvet, dan bisa mendisable pertahanan musuh di sekitar EMP Shock-nya, atau dengan kata lain di sekitar EMP Shock akan terkena stun selama 30 detik sob. Mantap banget, lama banget. Kemudian akan meledak ketika hancur atau expired. Bayangkan sob, kalau tidak hancur-hancur selama 30 detik pertahanan terkena stun, mantap banget. Dan kemudian jika meledak akan memberikan 3,5 damage lebih besar di pertahanan sekitar. Ya, itu dia sob, sedikit review Decepticon terbaru dalam game Transformers Velvet. Sampai ketemu di video berikutnya. See you next time.